Assalamualaikum. Kali ini aku mau share 4 set menu bekal. Ini tuh video dibuang sayang, jadi aku upload aja ya. Berhubung kemarin aku sakit lumayan lama dan ini aku pengen mulai food prep dan ngedapur lagi, jadi yang ini aku upload aja. Aku mau bikin bekal simple. Ini sayur tumis, bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabe. Terus untuk sayurnya aku pakai sawi, wortel, juga aku tambahin tahu. Terus bumbu tambahannya tinggal garam, kaldu, dan saus tiram. Ini dimasak aja sampai matangnya sesuai selera, bisa ditambahin air sedikit. Sih sangat simple, tapi aku suka banget sih ini. Kalau aku makan ini tuh kayak satu hari aku bisa makan berkali-kali. Cuman walaupun simple, kadang-kadang ada malesnya juga. Terus untuk temennya aku goreng telur. Aku goreng telurnya pakai pan ini biar kayak ukurannya sama dan gorengnya cepat, bisa sekali 3. Terus sambalnya aku pakai sambal bawang yang udah aku stok di video sebelumnya. Sangat simple kan? Tapi enggak apa-apa ya, videonya aku upload aja biar nanti aku bakalan bisa food prep lagi dan share video yang baru-baru. Nah, ini aku siapin buat aku dan juga buat papanya. Kayak aku tuh kadang-kadang suka makan di mobil gitu loh, siang-siang sambil nungguin Kai pulang sekolah. Waktu sakit kemarin aku ngerasa gak enak banget, kayak gak bisa ngapa-ngapain, kangen banget sama dapur. Jadi ini aku udah mulai belanja lagi, segera aku tayangkan video food prepnya dan bekal-bekal yang lebih seru. Nah, ini untuk set bekal yang pertama. Selanjutnya aku punya stok ayam, itu ayam slice yang buat katsu gitu, belum dibumbuin. Biasanya tuh aku marinasi pakai tepung bumbu aja, cuman yang ini agak beda. Aku pakai bawang putih yang udah dihaluskan, terus lada, garam, kaldu, dan paprika bubuk. Ini dibalur-balur marinasi sebentar. Kalau udah tinggal dilumurin ke tepung dan digoreng. Ini aku lumurinnya ke tepung, terus ke air dan ke tepung lagi gitu. Cuma yang pas ke airnya tuh gak ke record. Jadi ini tuh tepung air, tepungnya, tepungnya tepung bumbu aja. Terus udah tinggal digoreng. Ayamnya rada banyak, jadi aku goreng setengah matang dan aku simpan di kulkas. Nanti kalau mau dimasak aku goreng lagi. Ini penampakan yang setengah matangnya. Ini sebenarnya simpel aja sih, gak ada kayak sesuatu yang spesial tapi enak. Nah, ini pagi-paginya aku ambil beberapa, terus aku goreng untuk bekal. Ini tuh bisa dimakan pakai nasi doang atau bisa digulung juga pakai nori buat jadi isian sushi. Menurut aku ini enak sih. Kalau keasinan pakai tepung bumbu bisa tambahin terigu sedikit. Selanjutnya karena ada enoki, terus aku goreng tepung aja sebentar. Ini rasanya enak banget sih, pakai tepung bumbu serbaguna juga ya. Nah, ini tuh rasanya enak, terus kayak ya udah simple buat snack ke sekolah. Tinggal disiapin, udah aku potong-potong. Untuk nasinya aku pakai nori nasi dan di dalamnya ada ayamnya. Ini dibilang katsu, nggak pakai tepung apa sih, tepung panir, tepung roti. Jadi ini kita anggap ayam tepung biasa aja ya. Nah, udah itu ada nasi gulung dan juga ayamnya aku masukin. Ini tuh kalau nggak salah kayak habis sunat terus kita kayak bagi-bagi makanan gitu di kantor papanya buat kayak syukuran dininya. Papa kayak aku bawain ini juga kayak buat cemil-cemilan juga, plus itu buat aku makan siang. Nah, untuk sayurnya aku tambahin wortel rebus, simple aja tapi ini enak kok. Nah, itu punya Kai udah buat si perbekalannya, terus buat papanya kayak cuman buat cemil-cemilan doang, dan ini buat aku pakai nasi. Udah, ini set bekal yang kedua. Kemarin papa kayak pulang ke rumahku semalam doang, jadi ibu aku kirimin aku kepiting rebus. Itu kita makan langsung enak banget, gak diapa-apain lagi. Terus dikirimin ikan goreng juga, tapi tuh sebenarnya aku minta ikan balado, cuman disuruh balado sendiri. Ya udah, untung aku ada stok sambal balado, jadi tinggal dipanasin aja sambalnya, aku tambahin tomat cherry gitu dan masukin ikannya. Ini enak banget buat aku makan malam dan buat bekal. Terus sekarang aku lagi rajin membuat kopi untuk papanya Kai. Ini aku bikin kopi kayak ya udah sih simple aja. Masukin es batu, susu, dan juga kopi. Kopinya itu aku pakai kopi tanpa ampas. Aku tambahin creamer dan brown sugar. Lumayan ya, lumayan hemat nggak jajan kopi. Tapi emang papa kayak nggak pernah jajan kopi sih.
dia bikin sendiri. Ini bekalnya ikan balado, terus aku rebusin sawi, punya kayak sushi, telur, dan tomat. Terus selain itu ibu aku juga kirimin ikan kukus ini. Ternyata lucu juga ya, ikannya dikukus terus tinggal digoreng sebentar aja. Nah ini tuh sebenarnya buat makan malam, tapi kalau mau buat bekal ya boleh-boleh aja. Aku pikir dikirimin tuh kayak banyak atau gimana, ternyata cuman ini 4 potong. Tadinya tuh aku mau minta ikan yang sebelumnya, cuman katanya gak ada, jadi dibikinin ini. Pas udah dibikinin, ada yang jual, dibeliin sama kakak aku, jadi ya udah dikirimin dua-duanya. Nah ini aku simpel aja ya, karena lagi mager, jadinya mau dibikin ikan goreng sambal kecap. Untuk sambal kecapnya aku pakai bawang merah, bawang putih opsional, aku suka aja sih. Terus cabai yang banyak dan tomat yang banyak, biar gak usah iris-iris, aku pakai chopper aja. Lumayan loh, ini tuh mini chopper tapi kayak membantu sekali. Udah dicop-chop, selanjutnya tinggal diberi kecap. Untuk chopper ini tuh sekali ngecas tuh bisa pakai kayak 8-10 kali, dilama banget, lumayan awet baterainya. Nah ini aku pindahin dulu ke wadah. Ini buat makan malam kita ya sebenarnya, tapi ya udah aku cobain aja masukin ke kotak bekal biar kayak ala-ala bekal. Nah ini aku kasih kecap, terus aku aduk-aduk, terakhir aku kasih lemon. Udah siap, enak banget, segar plus ikannya juga manis gitu. Ini tinggal dicampurin aja atau ya udah dicoel-coel gitu makan nih. Nah ini dia untuk makanan yang berikutnya, gak ada bekal buat anaknya ya. Sayurnya aku tambahin kol rebus karena punya kol yang udah lama di kulkas, yang kalau dilalap udah gak enak, tapi kalau direbus masih enak. Nah ini ketemu lagi di video berikutnya ya, terima kasih sudah nonton.